Wanita berinisial RA ini ditangkap tim Resmo Polda Sulawesi Tenggara di sebuah rumah kontrakan di Jalan Jati Raya, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari. RA ditangkap karena diduga menjadi pelaku pencurian uang di sejumlah BRI Link yang ada di Kota Kendari. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sebagai anggota Badan Narkotika Nasional atau BNN kepada para korbannya. Pelaku pun mencuri saat para korbannya lengah saat diajak berbincang. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang tunai sebesar 1 juta rupiah lebih, sejumlah kartu ATM serta ponsel. Untuk kronologis pelaku sendiri yang kita amankan ini berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku sudah melancarkan aksinya terhitung mulai bulan 3. Benar, jadi modus pelaku ini dia berhenti di BRI Link yang tanpa dia tuju, yang dia lihat secara langsung, dia akan langsung menemui, mengajak bicara, memperkenalkan diri sebagai anggota BNN, kemudian membuat lengah dari pegawai BRI Link tersebut. Sehingga dia masuk, langsung mengambil uang.